Yoke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Kambing Portable ya teman-teman, sobat kandangers ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin kandang yang besar ya, yang ini 8 unit pesanan Tangerang, kemarin sudah dibongkar dan tinggal dicat ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah tinggal pengecatan dan pokoknya tinggal finishing lah yang kandang ke Tangerang. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin yang pesenan kandang dari Majalengka yang kedua kalinya ya, ini kemarin dulu pernah pesen ya dua unit ya Mas Lali, aku tiga poin dua ya. Nah ya, kemarin dua unit, satu koloni satu baterai pakai atap, tapi kali ini beliau pesan lagi yang ini tanpa atap ya. Jadi seperti ini bentuknya, tanpa atap, sepertinya sudah ada atapnya dan insya Allah akan dipasang di dalam ruangan ya, insya Allah. Nah seperti ini. Dan yang ini kandang koloni ya, ini kandang koloni semua ya. Jadi satu unitnya ini bisa diisi 10-12 ekor ya. Nah dalamnya seperti ini, dan ini bisa dibongkar pasang dan bisa untuk display korban ya. Nah jadi ini adalah solusi untuk para penjual hewan kurban ya. Jadi seperti ini untuk kandang yang bisa dibongkar pasang, bisa dipindah-pindah dan bisa untuk display hewan kurban ya. Jadi ini cocok banget ya teman-teman. Mungkin hewan kurbannya jika dimasukkan di sini harganya akan naik ya, yang tadinya mungkin 2,5 juta bisa 4 juta lebih ya kalau dimasukkan di sini, karena kandang yang menarik perhatian dan yang rapi biasanya menaikkan hewan kurban juga ya, seperti burung di sangkar emas dan burung di sangkar yang biasa, nah itu beda harganya. Tapi yang ini insya Allah bisa menaikkan harga. Dan yang ini insya Allah besok akan dikirim hari Sabtu. Dan monggo bagi teman-teman yang mungkin berminat ya, kandang seperti yang tanpa atap juga bisa, nanti akan kami buatkan insya Allah lebih cepat dari biasanya, karena ya pengerjaannya lebih cepat ya. Insya Allah kalau kandang dua unit seperti ini 5 hari lah insya Allah kelar, udah bisa dikirim. Dan monggo ya bagi teman-teman yang ingin menyusul memesan kandang seperti ini, langsung saja DM, langsung saja hubungi nomor kontak di WhatsApp kami 0856 4348 5629. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin langsung lihat tempat kami, nanti langsung ikuti Google Maps ya, nanti di searching di Google Maps saja di kandang kambing dan gazebo portable ataupun kandang kambing portable. Nah ini berhubung listriknya baru mati ya, baru padam, entah ini giliran atau apa. Dan ini juga waktunya ngopi teman-teman, baru istirahat dan pada nyusun tenaga lagi ya. Nah biar fresh ya, ini beladus semua ini beladus, kena serutan kayu entah apa badannya, wis beladus lah, keringetan semua, wis sama aja lah. Apa ya, nggak tahu asal bahasannya apa ya. Nah iya, nggak tahu mas ya mas. Nah itu ada yang mintur juga, ini pas di sela-sela apa ya, pada ngopi ya, jadi pas banget ya, pas banget nih PLN-nya lampunya mati ya, pas waktunya ngopi ya, udah pada ini mintur ya. Dapat nggak di? Alah malah takon entuk ora. Ini kandang areng review kandang ya. Dapat udang. Wih, lumayan ini. Nah, ini salah satu anak kandangers yang kreatif ya. Ini jadi di sela-sela bikin kandang bisa mintur dan nyari ikan ya. Nah, oke, mungkin bagi teman-teman sekali lagi yang ingin memesan kandang kambing kami, baik kandang baterai, kandang koloni ataupun kandang kombinasi, langsung saja hubungi nomor di bawah atau nanti langsung kontak nomor WhatsApp kami ya di 0856 4348 5629. Oh ya teman-teman, kemarin yang mau bertanya ya mas, kemarin yang pemasangan di Tangerang itu, oh itu ya maaf banget ya untuk pemasangan kemarin, karena jadinya selesainya malam ya, kami reviewnya malam jadi agak kurang jelas dan mungkin gambarnya tidak sejelas siang ya untuk reviewnya ya. Tapi akan kami coba lagi insya Allah besok pengiriman ke Tangerang yang selanjutnya, yang 8 unit ini mudah-mudahan selesainya sore ya, jadi bisa kelihatan untuk detail-detailnya dan ukurannya, kita bisa review detail dan bisa kita perlihatkan semuanya ya.
Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Nanti insya Allah setelah kandangnya, pengiriman kandang dan kandangnya dipasang, akan kami review lagi ya, kalau nggak ada halangan dan tidak hujan dan lancar ya. Mungkin seperti itu dulu ya. Saya Zaki Ahmad, bila banyak salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang, guys. Salam kandang. Sip.